Panduan pembayaran kontakless di EDC BCA. Pastikan kartu dan EDC BCA sudah dilengkapi fitur kontakless bertanda ini. Apabila belum ada, maka lakukan transaksi dengan dip atau swipe kartu ke mesin EDC. Yang perlu kasir lakukan di EDC BCA. Tekan tombol hijau atau enter untuk menampilkan menu. Pilih menu kontakless. Pilih menu sale. Masukkan nominal, lalu tekan tombol hijau atau enter. Bunyi beep akan terdengar. Minta pelanggan untuk tap kartu ke mesin EDC. Jika transaksi di atas 1 juta rupiah, wajib menggunakan PIN atau tanda tangan. EDC BCA akan mengeluarkan struk. Berikan satu struk ke pelanggan dan satu struk untuk disimpan oleh kasir. Pembayaran kontakless di EDC BCA berhasil dilakukan. Kenapa menggunakan kontakless? Lebih cepat karena tidak memerlukan PIN atau tanda tangan. Lebih nyaman dan memiliki keamanan yang sama dengan chip.